Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KJB di sini. Hari ini tanggal 22 Juni tahun 2024. KJB berada di Ram Gerbang Tol Narogong. Jadi Tol Cimanggis Cibitung pada hari Selasa 11 Juni 2024 sampai dengan Jumat 14 Juni 2024 telah dilakukan uji layak fungsi atau ULF Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2B Segmen Nagrak sampai dengan Cibitung. Uji layak fungsi ULF Jalan Tol adalah proses penilaian untuk memastikan bahwa jalan tol telah memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan sebelum dioperasikan untuk umum. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Badan Pengatur Jalan Tol, Ditjen Perhubungan Darat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat, dan Korlantas Polri. ULF ini merupakan rangkaian dari proses penerbitan SK Menteri PUPR sebagai landasan untuk mengoperasikan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2B Segmen Nagrak Cibitung. Jadi sudah dilakukan uji layak fungsi pada tanggal 11 Juni sampai dengan 14 Juni 2024. Jadi moga saja di akhir kuartal kedua ini segera diresmikan Tol Cimanggis Cibitung. Saat ini KJB berada di KM 58 atau tepatnya di underpass Narogong. Jadi setelah uji layak fungsi Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2B ini, semoga bisa dioperasikan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2B Segmen Nagrak Cibitung ini. Sekiranya video KJB ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share channel KJB agar channel KJB semakin maju dan berkembang lagi. Terima kasih.